Hai, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin perlihatkan bonsai mamai kita, yaitu ini bonsainya sangat cukup kecil. Nah, nanti sekaligus semua akan saya pindahkan ke pot yang sama masih kecil juga, karena supaya mamanya bisa subur. Alhamdulillah. Ini bahannya dari bulgum. Ada yang menyebutnya sisir besar ya, bulunya banyak sekali. Jadi kalau masih muda sih tidak tajam, kalau sudah tua sangat tajam. Ya, langsung aja teman-teman bisa pindahkan, karena ini potnya kebetulan kemarin kurang bagus ya. Kita buang saja ini dulu. Karena udah bagus, tidak saya rubah, biar saja dalam kondisi seperti ini. Ya, menurut pengalaman
kulgum. Ini memang agak sulit kita pelihara. Ini harus hati-hati, saya tidak pecah itunya. Bahkan tadi ada itu juga nggak saya buang, ya. Biarkan saja. Karena ini juga masih subur, karena ini belum lama, hanya potnya saja yang kurang bagus, mau saya ganti. Biar nanti kalau dipacang udah lumayan, nanti kita kasih batu-batu sini. Tinggal kita siram, kita simpan di dalam rumah saja dulu. Ya, saja teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel saya ini agar bisa berkembang. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.